Dan melalui perspektif perniagaan, realitinya ketiadaan garis panduan yang jelas nyata menjejaskan peniaga vape. Lebih menyedihkan, ada di antara mereka hilang mata pencarian dengan sekelip mata. Menurut penasihat Persatuan Pengeluar Cecair Vape Malaysia, MEBA, Syazwan Abdul Razak, 95% pengusaha mengeluarkan modal sendiri dan membuat pinjaman bagi memulakan perniagaan. Industri vape negara ini pada hari ini kelihatan malap kerana garis panduan yang ada pada hari ini terlalu sukar dipenuhi. Kami terdiri daripada pengusaha kecil ataupun industri di rumah. Belum pun sampai tahap IKS lagi. Walaupun demikian, alhamdulillah ada antara produk tempatan yang berjaya menembusi pasaran di luar negara. Namun hari ini ianya kelihatan malap. Tambahnya, di sekitar Lembah Kelang sahaja menyaksikan lebih 300 pengusaha vape yang berdaftar menjalankan perniagaan. Beliau berkata pihaknya serta pengusaha tidak pernah dijemput ke mana-mana sesi perundingan oleh pihak kerajaan. Dan beliau merayu agar kerajaan mempertimbang untuk tidak meletakkan vape di bawah Akta Dadah dan Kosmetik. Akta Dadah dan Kosmetik merupakan akta untuk industri besar. Selayaknya, dapatlah kiranya KKM mempertimbangkan industri vape ini diselia di bawah akta khas seperti Akta Kawalan Ubat-Ubat Tradisional. Akta ini hanya akan menggalakkan jualan secara black market, which is yang disarankan oleh KKM penting. Kawalan selia yang berkesan perlu dijalankan oleh semua pihak, dari kami, brewer, kedai dan juga gabungan pengguna. Barulah ia akan berkesan. Setakat ini, bilangan pengguna vape mencecah 2 juta orang.